Ya, ketika itu di kawasan Selat Melaka, Lanun sedang bermaharaja lela. Semakin ramai pedagang yang datang ke Pulauan Singapura ketika itu, semakin menjadi-jadi kegiatan melanun berlaku. Kapal-kapal dagangan di Lanun dan banyak yang mati ketika bertempur dengan Lanun. Biarpun kejadian melanun itu sering berlaku di Selat Melaka, ia telah menjejas urusan perdagangan dan perniagaan di Singapura. Temenggong telah mengarahkan orang-orangnya ke kawasan laut yang berhampiran dengan Singapura untuk menjejaki para lanun yang ada menghapus kegiatan mereka. Tan Tok Seng juga tidak terkecuali. Hamba mahu tuan hamba hapuskan lanun-lanun itu dengan segera. Jaga kawasan laut dengan ketat. Baiklah. Hamba akan pastikan orang-orang hamba melawan mereka habis-habisan. Kita mesti lawan lanun. Kalau tidak, perniagaan di sini akan terjejas teruk. Sebab tidak ada pedagang akan datang kemari. Dan kita pun tidak dapat berdagang ke tempat lain. Ayo, kita habiskan lanun. Pergi sana lawan. Jadi, kau rupanya ketua lanun, ya? Suruh orang-orang kau menyerah cepat. Hah? Menyerah? Lakak betullah tuan hamba ni. Dengan bercekak pinggang macam tu, tuan hamba ingat, hamba takut sebiji macam ibu hamba bila berletih dengan bapa hamba. Hei, lanun. Kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Kalau sebelah mata saja yang tinggal, hei, baiklah belah sekarang juga. Cis! Mata hamba biar pun tinggal sebelah, tapi belum juling lagi, tahu tak? Apa pula? Biar hamba belah perut tuan hamba yang boncet tu. Ya! Aduh! Oh, kau cakap aku ye? Nak kena sembelih juga burung ni. Nah! Tuan hamba di sini rupanya. Itu hari, tuan hamba ada banyak utang sama saya. Hari ini saya mau pungut itu utang dengan bunga-bunga sekalilah. Eh, Ceti, sana pergilah. Pasal hutanglah hamba jadi lanun. Ha, tak nampak ke hamba sudah kena tangkap? Macam mana nak bayar? Mak, siksanya tendidi macam ni. Sudahlah. Hentikan tangisan buruk tuan hamba itu. Cakap, di mana tuan hamba suruhkan nakoda kapal ini? Cepat! Aduh! Tu, dalam guni beras tu. Hei, Ceti. Tolong bukakan guni beras yang bergerak-gerak tu. Hei, Ceti, bukakanlah. Ayo. Abalah nasib. Hutang semua tak ada bayar. Rugi. Tuan hamba, cepatlah bunyikan semboyan kapal. Sergah semua yang sedang bergasak tu. Suruh mereka berhenti. Katakan ketua lanun sudah ditawan. Dengar. Ha, hausnya tekak pak cik berbuah lama sangat. Ha, ada lagi nak tanya? Ada. Saya percaya selepas kejadian lanun, tentunya keadaan aman semula. Tidakkah begitu pak cik? Oh, tidak. Datuk saya pernah cerita dulu. Sungai Singapura sangat kotor lah. Ada traffic jam lah. Traffic jam? Ya. Sebab ada banyak tongkang-tongkang orang berniaga di situ.
Dan sungai jadi kotor sebab mereka banyak buang sampah sarap di situ. Betul ke, Pakcik? Betul tu. Bermula pada tahun 1880-an, kesesakan berlaku akibat perkembangan pesat perdagangan dan pembangunan tempat tinggal yang tumbuh bak cendawan selepas hujan. Air sungai tercemah kerana pembuangan sampah sarap daripada kawasan industri yang terletak di sekeliling sungai. Bukan itu saja, malah daripada penjajah jalanan, penternak itik dan khinzir yang membuang najis binatang ternakan mereka, juga penjual sayur borong. Tapi Dato' saya ada cakap, mantan menteri mentor kita, Encik Lee Kuan Yew yang bersihkan itu sungai. Sangat rajinlah dia, kan? Bukan dia yang bersihkan, tetapi beliaulah yang bertanggungjawab dalam projek pembersihan Sungai Singapura dan Sungai Kallang. Masa itu, tahun 1977, beliau ketika itu menjawat jawatan Perdana Menteri. Beliau ada berazam kuat untuk jadikan Sungai Singapura sebagai sungai yang terbersih dan menjadi kebanggaan rakyat Singapura. Dan 10 tahun kemudian, impian itu pun tercapai. Wah, begitu banyak pancaroba yang dilalui Sungai Singapura ini. Memang patutlah ianya dijaga dengan rapi. Betul tak? Ya, betul tu. Okey. Cukuplah untuk hari ini dulu, Pakcik. Sungguh menarik cerita Pakcik tadi. Terima kasih, Pakcik. Abang Anam! Eddie, awak pun ada di sini? Hai, Siti. Wah, cantiknya. Hah? Saya cantik? Bukan. Kucing awak Siti aja tu. Makin cantik bulunya. Pandai awak jaganya, ya, Siti? Miau-miau. Alamak, adik aku yang seorang ni. Menyibuk ajalah. Nak apa, Siti? Mak suruh baliklah. Dah petang dah ni. Oh, yalah. Dah hampir pukul 6. Saya dah tuition malam ni. Yuklah kita balik. Okeylah. Hai, Pakcik. Hello, Mandy. Abang, cepat balik. Bye, Pakcik. Bye, Pakcik. Bye. Bye.